back to our channel Miaoli Days. Kunya. Oke, pagi ini kita mau sarapan dan sarapan dimsum di salah satu tempat yang terkenal nih, karena antriannya aja udah lumayan panjang padahal masih pagi. Namanya Puertai. Puertai. Ya, artinya adalah enggak tahu, guys. Oke, karena udah lapar banget, penasaran kayak gimana kan makanannya? Yuk, ikutin kita masuk. Let's go. Begitu kita masuk, kita sudah melihat dua antrian. Antrian untuk duduk dan antrian pemesanan. Di sini kita harus mendapatkan tempat duduk dulu, baru bisa melakukan pemesanan. Setelah duduk, kita diberikan kertas untuk mengantri di antrian pemesanan. Tinggal tunjuk makanan yang kita mau, nanti pelayan akan memproses dan mengantarnya ke meja kita. Semuanya sudah teratur dan rapi. Di sini ada kurang lebih 20 jenis dimsum dan masih ada menu lainnya. Lengkap sudah. Kalian bisa banyak pilihan, semua dimsumnya masih fresh, anget-anget, dan harumnya membuat kami ngiler, guys. Harganya pun sangat terjangkau, jadi kantong kalian gak bakal jebol. Mantap. Nah, pesanan kita udah datang nih. Ada hakau, bakwan telur asin, somai ayam, kari somai, dan masih banyak lagi, guys. Hakau ini adalah pangsit yang isinya udang. Kulit luarnya transparan dan warna isiannya yang orange sangat menggugah hati. Begitu kita coba, udangnya yang juicy pecah di dalam mulut. Rasa udangnya sangat fresh, empuk, dan kaldunya berasa banget gila-gila. Bakpao telur asin ini dari luar kelihatan biasa sih, tapi begitu dibuka, telur asinnya meledak kayak lava meleleh. Rasanya benar-benar super, kelembutan yang sempurna. Somai ayam ini juga rasanya nikmat banget. Kulitnya wangi, isiannya juicy, menyatu dengan sempurna di setiap gigitan. Kita juga pesan hakau goreng yang isiannya tetap udang, tapi kulitnya crispy. Begitu dikunyah, teksturnya tuh berasa banget crunchy, crispy, delicious. Dan kita masih pesan beberapa jenis lagi yang semuanya enak. Benar-benar gak bakal nyesel, guys. Luar biasa, kita udah puas banget. Jadi walaupun tempatnya tuh rame, antrinya panjang, tapi pelayanannya cepat. Jadi kita bisa cepat dapat kursi juga. Nah, selain itu di sini juga teratur. Jadi kalau antri itu ada dua antrian nih. Pertama yang buat ambil meja dulu. Terus kita udah dapat meja, kita dapat kertas nih buat pesen ya. Yoi. Buat pesen, baru kita antri lagi di barisan yang buat milih-milih dimsumnya. Oke, jadi dimsumnya kalau soal rasa tuh nggak usah ditanya lagi lah ya. Pasti mungkin nomor satu di Penang ini, guys, dimsumnya. Ini enak banget, bener-bener rasanya kayak di Hong Kong. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke Hong Kong, kalian bisa main ke Malaysia buat makan dimsum. Ini karena di sini juga banyak orang Hong Kongnya ya. Mereka ngomong bahasa Kanton ya, ini bahasa asli mereka. Jadi serasa di rumah mereka ini ya, Chinatown ya. Jadi gitu aja buat teman-teman, boleh datang ke sini kalau lagi main ke Penang. Oke. See you in the next video. Miaoli Days. Kunya. Ah. Bye.